Kamu suka yang itu? Gimana menurut kamu? Kurang sih. Duita, kamu tuh mau cincin yang mana sih? Kok dari pilihan sebanyak ini kamu gak ada yang cocok? Ya ini kalau gak ada yang cocok ya mau gimana, Ma? Iya. Mungkin Duita punya selera yang beda. Jadi gak usah dipaksa. Kalau emang gak ada yang cocok, biar aku temenin Duita untuk cari lagi nanti. Gak perlu, Greg. Duita, kamu pilih ya salah satu dari cincin ini supaya pertunangan kamu bisa segera dilaksanakan. Papa gak mau dikira gak serius sama Om Alan sama Tante Nuri. Kamu suka yang itu? Bagus loh itu. Mama juga suka ini. Ini cantik banget. Coba sekarang kamu coba di tangan kalian yuk. Baik, Tante. Halo, Lan. Nah, sekarang Mama tinggal ngurusin fitting baju pertunangan kalian. Sudah beres. Ternyata memang perlu yang tua-tua untuk turun tangan juga. Debu. Kok kamu di sini bukannya kamu masih sakit? Saya udah baikan. Gimana kondisi ibu? Ibu kamu baru aja abis minum obat penenangnya. Apa yang terjadi, Tiara? Saya tahu kamu bohong. Sebenarnya apa yang terjadi? Ibu kamu baik-baik aja, aku Debu. Mending kita bicara di sana yuk. Saya di sini aja. Saya takut ibu saya nanti. Debu, keamanan di sini sudah ditingkatkan kok. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Lagian juga aku nggak mau ngajak kamu jauh-jauh. Di situ aja. Kalau emang ada yang mau celaka ibu saya di rumah sakit ini,
Sebaiknya saya pindahin ibu saya di rumah sakit lain. Jangan. Debu, kan aku udah bilang sama kamu, kalau yang bikin ibu kamu takut itu pasien sini, bukan orang luar. Jadi kamu gak usah khawatir ya. Kamu tenang aja, ibu kamu aman di sini. Halo Pak Gatot, gimana keadaan kamu? Saya sudah membaik, Pak. Bagus. Sekarang kamu ke rumah, saya Anwar mau ketemu kamu. Mau membicarakan siapa penculikan Nonduita. Sekarang ya? Baik, Pak. Saya ke sana sekarang. Nona Duita ya? Saya harus pergi dulu. Tolong jaga ibu ya. Masalah cincin sudah beres. Ya. Papa harap Alan sama Nuri semakin yakin kalau kita serius soal pertunangan anak kita. Iya, betul. Mam, Radit, Pak. Alina. Pak. Tunggu. Ini kok kelihatannya kalian bahagia banget kok kalian. Ada apa sih? Hah? Saya nggak tahu. Iya dong. Karena kita berdua punya kabar bagus banget buat Papa dan juga Mama. Oh iya? Ayo coba, Mama penasaran. Ceritain sama Mama. Jadi tadi siang aku habis meeting, Mah. Sama perusahaan Sinar Barito. Dan mereka mau kerja sama perusahaan kita. Siapa yang suruh kamu bikin kesepakatan sama Sinar Barito? Alina, kamu bisa keluar dulu sebentar. Oh. Iya, Pak. Jawab pertanyaan Papa. Ma. Siap. Siapa yang suruh kamu bikin kesepakatan dengan Sinar Barito, Radit? Itu suara apa sih? Ada apa sih? Nggak tahu, Non. Cuman suaranya dari ruangan kerja Bapak. Suara apa sih, Kak? Ada apa sih? Gak tahu. Tiba-tiba aja Papa marah-marah sama Mas Radit. Marah kenapa, Kak? Kan aku udah bilang gak tahu. Ya, aku gak tahu Papa kenapa. Semenjak perusahaan Papa dikasih sama kamu, Papa jadi aneh deh. Papa sering banget marah-marah sama Mas Radit. Kasian Mas Radit. Siapa yang suruh kamu bikin kesepakatan dengan Sinar Barito? Itu inisiatif aku sendiri, Pak. Pak! Pak, kenapa sih, Pak? Nah, iya, Pak. Udah jangan marah-marah terus, tenang dong. Lagi pula, salah apa, Radit? Anak ini lancang sekali. Dia nggak tahu dengan siapa dia ajak kerjasama. Aku tuh nggak asal ketemuan, Pak.
aku udah cari tahu dulu perusahaan Sinar Bari itu kayak apa. Itu yang bikin kamu gak bisa berkembang. Investasi dengan perusahaan Sinar Bari itu akan merugikan kita dalam jangka panjang. Perusahaan kita akan hancur. Kita akan bangkrut. Kamu sama sekali gak punya intuisi dengan siapa kamu berhadapan. Papa sudah punya rencana untuk menolak investasi mereka. Tapi kamu malah mengacaukannya. Batalkan sepakatan tadi. Dan jangan libatkan Papa untuk membersihkan kotoran yang kamu buat. Papa. Kak.